Oke guys, kali ini kita akan mencoba mendaki paralel ya, paralel berseri ini nanti dari Bekel menuju ke Sarah Klopo, menemani dua orang yang mencari ketenangan ini. Oh, jangan dibahas itu. Estimasi perjalanan dari start ke Sarah Klopo 2 jam. Ke Sarah Klopo, ke Bekel dulu kita. Sekitar 2 jam. Bener kan, Bud? Kemungkinan sore kita baru nyampe bawah lagi, tapi nggak tahu jamnya ya. Kita sampai di warung Tirtawening. Ya, kalau haus bisa di sini. Ini lokasinya sebelum pos 2. Jalan lagi menuju pos selanjutnya. Medannya masih hutan campur kebun, kebun-kebun warga, zona pemanfaatan. Ini adalah tanda treknya, ada stabilo warna hijau, kayak plastik warna hijau, ditempel di pohon-pohon. Oke, kita sudah sampai di pos 2. Jadi pos satunya itu di sini adalah base camp. Suasana pos 1. Terdengar suara burung. Sama aku juga, kenapa nggak ikut basket dari SMP. 30 menit berjalan kita sampai di pos 2, jarak 1 kilo kurang lebih ya. Medannya berdebu sekali. Nggak bisa kencang-kencang ini, panas. Kita sampai di Candi Bayi. Jam 11 kita sampai di Candi Bayi. Start 1:30. Berarti sejam setengah. Panas banget, gila. Candi Bayi. Kayaknya atasku masih buka. Candi Bayi. Ah, kita sampai di Candi Bayi sejam setengah. Oke. Habis itu kita sampai di Sungai Kering habis ini. Semacam Sungai Kering. Ya. Puncaknya ada di sana. Oke. Kita lanjut. Sampai di Sungai Kering. Tugas mau videoin? Mau. Kamu mau difoto? Tapi ini beneran sungai kan kalau hujan tuh ya? Iya. Jalan air ya? Iya, kalau hujan ini jalan air. Sungai musiman. Pos 3.
Kita berhenti sebentar di sini, terus lanjut lagi ke atas. Naik lagi. Tempat istirahat kita ini sebelum Candi Putri, ada tempat lapang. Kita istirahat di sini sambil makan-makan. Sudah jam 12:30, setengah satu ya. Siap-siap lanjut lagi. Sampai di Candi Putri. Weh, dadah. Gimana kak? Capek mas. Capek. Put, gimana Put? Halah, easy. 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 Candi Putri bersama Putri. Andung. Tiba di area camp. Jangan diput kene put. Ya. Ini udah bagus sih view-nya. Ada Arjuno belirang di sana. Oh, kelihatan Om. View Gunung Pekel dari lembah kiri. Kita lanjut ke arah sana. Di samping plang WC kucing. Teduh lagi. Persimpangan Bekel dan Penanggungan. Candi Sinta. Candi Sinta ke arah lurus, ini Candi Pura. Ini datar kok Mbak. Ini ke sana arah ke Puncak Penanggungan, Candi Sinta, Candi Gentong. Kita ke kiri, via Genting. Deket ini. Masih 35 gitu ya Put? Masih 7. Lanjut naik ke atas, ini tanjakan terakhir. Wah. Ih, kuat loh aku. Apa mungkin anak sekarang suka boros-boros? Nah, iya. Mungkin. Apa? Di belakang, sepanjang perjalanan itu belakang adalah
view Gunung Penanggungan. Mantap. Sampailah kita ke Candi Naga. Ya. Lokasinya di sebelah kiri trek, sebelah kanan trek. Mirip-mirip suku Imka ini ya. Nanti turunnya nanti aku juga mau foto kok kalau ke candi. Ke candi. Setelah Candi Naga, treknya terjal banget, guys. Luar biasa ini, banyak webbing-webbing. Terus naik. Tapi setelah ini sudah sampai sih. Tadi bilangnya gitu. Tanjakan terakhir katanya. Tanjakannya kan cuma satu, naik terus. Setelah area terbuka seperti ini, kiri kanan rumput, berarti puncaknya udah dekat. Tinggal belok kiri sekali, sampai di puncak. Putri udah kali ya? Udah kayaknya. Ini udah puncak lah? Iya. Itu apa? Penanggungan. Di sana ada penanggungan. Di sana Sarah Klopo. Di sana ada Arjuna Welirang. Mantap. Slope-nya gini terus sampai ke puncak. Naiknya dikit banget. Ya enggak? Iya. Ini tadi ya. Tuh udah terbuka tuh. Nah. Ada lautan awan. Yoi. Terbuka, di sana ada bendera, letak plakat puncak. View di belakang Gunung Penanggungan. Sampai juga kita di puncak, puncak Bekel. Di sini kita turun, lanjut ke Sarah Klopo. Kalau nggak kuat ya turun. Kita lihat. Puncak Bekel. Ada Gunung Welirang. Panas, pas jam 1 ini kayaknya. Tas dulu. Sampai. Terima kasih. Kita cas dulu HP-nya.
kita sampai di persimpangan lagi. Ini satu anggota turun dulu. Turun gunung. Kehausan kayaknya. Ya, kita lanjut ke sana bersama Mbak Putri. Oke. Okay. Dadah dulu. Yuk. Ayo Put. Kita berduet. Kita menemui Candi Gentong. Sampai ngos-ngosan ngajar Mbak Putri. Luar biasa. Candi Gentong. Langsung ada candi lagi. Candi apa ini? Candi Sinta. Nah, di belakangnya sini ini ada percabangan harusnya. Setelah Candi Sinta ini, kita ambil kanan. Setelah Candi Gentong, Candi Sinta, ini ada pertigaan nih. Kita ke arah Candi Siwa kanan. Oke. Nah, kita ke arah Candi Siwa. Sana ke arah puncak penanggungan. Kita ke kanan. Setelah belok kanan, jalannya rata ini. Melipir. Ikutin kontur. Jadi lumayan rata. Ini nanti tembus ke jalur yang dari Gedung Di. Di bawah ada candi. Candi apa ya ini, lupa aku namanya. Candi apa Bud? Nah ini naik ini habis ini. Ya. Candi yang lupa namanya. Lanjut. Habis candi, jalannya nanjak terus, guys. Luar biasa. Kita sampai di candi selanjutnya. Yang cetar sekali. Iya, Candi Guru. Candi Guru. Selamat sore Pak Guru. Kita tadi pengen sarah kelopon dur kae lho ya. Ya kan, enggak rono. Iko kan cara kelopo. Mantap. Akhirnya di atasnya Candi Guru sekitar 100 meter lah. Kita sampai persimpangan ke puncak Sarah Kelopo. Yeah. Dan sudah landai. Kita turun. Lemas. Oke, kita tadi dari Bekel ke dari sana itu lanjut ke Sarah Kelopo di sana. Jalannya udah datar ya, guys. Setelah Candi Guru belok kanan itu datar dan syahdu ini treknya. Sayangnya Arjuna hilang. Arjunanya nggak kelihatan sudah. Hujan. Oh ya. Ya, ini camp areanya ini sudah banyak yang terbuka buat camp. Camp area Sarah Kelopo. Di sana ada gunung penanggungan. Karena kita sampai di Sarah Kelopo cuman view Arjuna Welirangnya ketutup. Gunung Arjuna Welirangnya ketutup awan. Ini harus remedi nih, ngejak Yuli. Harus ngejak istri kesini kayaknya. Biar pas terbuka. Siapa tahu hoki. Istriku kemarin juga ini. Sampai di puncak Sarah Kelopo. Foto-foto, kita ngantri foto di sini dulu. Habis foto langsung turun.
karena satu teman menunggu di bawah. Kasihan dia. Di sana kayaknya teman. Kita udah selesai nih videonya. Jangan lupa like and subscribe. Kalau naiknya ini 6 jam, nggak tahu ini turunnya berapa ini. Tapi tadi santai banget sih. Santai banget. Jadi ke Bekel sampai ke sini dari bawah dengan istirahatnya itu sekitar banyak banget. Sekitar 5 jam setengah kali ya. Hampir 6 jam lah. Dadah. Jangan lupa like and subscribe. Dadah Put. Jangan lupa like and subscribe. Bye. Itu Sarah, itu Bekel. Nah, kita ini di Sarah Klopo. Tadi dari sana, sekarang ke sana. Saatnya pulang. Bye bye, bye bye. Itu penanggungan. Itu.